masak pizza, nambahin apa sih beres 120 ml yang teman yang mungkin di sini seringnya pakai 35 ml, mungkin saya akan lebih kontak kalian ke 120 ml atau banyak orang di seperti medium format. Jadi 120 ml itu dari syaratnya mungkin dia dari tahun 40 itu ada ya, kayak ini TLR ini dia dia punya dua lens, yang satu untuk preview, yang satu untuk actionnya. Jadi dia punya focal length yang tetap. Biasanya untuk diafragmanya agak besar, ya sekitar paling kecil itu 2,8, tapi rata-rata di antara 3,5 sampai 3,8. Untuk ukuran filmnya ya lebih besar daripada 35 mili. Ya di sini contohnya di depan SS ini black and white. Ya ini buat dulu di zaman lebih lama banyak neopan dan 3x mungkin ya. Oke, tadi saya akan menyinggung lensa ya. Ini tau bagus untuk foto portrait karena kita akan ada sesi portrait. Mungkin saya akan sedikit sharing tentang kalau teman-teman pernah baca di Wikipedia atau buku fotografi itu ada jenis lensa yang namanya double Gaussian, double glass lensa. Nanti mungkin bisa dicari ya. Itu mungkin menurut saya sistemnya paling cocok untuk portrait lens. Tapi memang kalau di sini banyak yang belum tahu mungkin. Jadi rata-rata itu dia dulu sejarahnya dari Carl Zeiss. Double Gauss itu dari Carl Zeiss. Yang pertama Jena Biota kalau nggak salah. Carl Zeiss Jena itu. Terus kemudian ini sampai Eric Larner. Jadi kalau pernah lihat ya kalau di Jena sekarang juga ada. Kan Jay Stank Lanar itu dan mungkin banyak contohnya di Google Lanar juga kita bisa cek itu memang punya karakter yang pas untuk foto portrait dengan double gloss itu intinya mengurang dia tidak ada chromatic aberration jadi itu yang mungkin oleh ya teman-teman ini jarang ya maksudnya banyak aku sering banyak datang ke acara-acara workshop dan ini tentang lensa itu memang banyak yang tidak mau sharing tapi sebenarnya itu kan ya itu seperti secret ya seperti rahasia para fotografer gitu tapi menurut saya ya untuk sebuah informasi yang harus ya kita punya kalau saya melihatnya ini kan kita punya jalan masing-masing, kita punya role-nya masing-masing. Jadi kalau informasi ya harus disebarkan. Jadi itu salah satu yang aku baca dari beberapa fotografer luar kayak Messina atau Josefina. Kalau yang suka portrait wedding itu dua orang itu seperti dewa. Kalau Josefina, Messina, terus kalau street itu mungkin Sebastian Delgado gitu. Kalau portrait model mungkin bisa cek sih
ya orang Itali. Dia Paolo Rufensi, sorry. Mungkin aja bisa. Kebetulan saya nggak ada contohnya, tapi cuman saya tadi sempat titip beberapa foto ke Mas Adit. Mungkin ini akan membantu bagaimana melihat beda. Nah, foto ini saya foto di Semarang di depan ya. Ini foto ini share ya kan? Foto itu siapa Mas? Hah? Foto itu siapa? Foto itu siapa? Orangnya? Orang Semarang. Ini antara shade-nya ya, minus dan plus itu sekitar 7 stop. Sekitar 7 stop, 6 sampai 7 stop. Nah, saya sebenarnya ada film 35-nya, itu sama sekali detailnya, tanya yang di Thailand itu habis, nggak ada habis. Tapi ketika ini saya pakai kamera Pentax 67. Nah, ya ini ada salah satu jawaban ya untuk menjawab kenapa 120 mm. Jadi ya mungkin ya, sedikit sharing masalah udah lebih forgiving daripada digital ya, 120 mm menjadi jawaban. Mungkin gitu. Jadi kan di 120 mm ini kan banyak formatnya, ada 645, 66, 67. Ini kebetulan format yang mungkin cukup ya, yang bukan yang terbesar tapi yang cukup besar, format 67. Ya kalau dilihat di bawah saya ada bawa Mamiya RZ, kalau Pentax saya kebetulan emang nggak tak bawa, ada 645 di bawah Mamiya juga. Ya mungkin terus ada satu foto lagi yang mungkin kalau ini maksudnya kalau digital juga kemungkinan bisanya hanya medium format yang mungkin di atau di efek 50. Sebenarnya saya dua foto cuma nggak ada. Kebetulan tadi buru-buru saya nggak bisa buat slide yang hanya nitip. Ini meteringnya gimana nih Mas? Meteringnya? Ya saya meteringnya Forsedo. Forsedo? Ya, meteringnya 35 mA. Ya, 35 mA. Apalagi yang sering-sering street. Jadi seperti itu sih. Jadi kalau kalian lihat hasil karyanya Mas Amir di bawah yang apa judulnya Mas? Terus kekang. Kekang. Oh itu ya salah satu foto studio. Saya nggak pakai external light meter. Luar biasa. Kalau kemarin akhirnya dia nggak pakai light meter dan dia pakai flash ya, bukan apa? Pakai flash gondok satu flash gede. Luar biasa. Karena saya sebelumnya saya udah pakai flash yang flash biasa. Bukan flash gede, speedlight ya? Ya speedlight biasa. Dulu sering nyoba di dalam kamar, motret temen. Pakai flash synchron FF2 itu 250. Pakai ISO 200. Ya udah saya perkirakan, kira-kira kalau saya pakai aperture di 3,5, kalau kondisi siang, pasti itu normal. Jadi nyoba 3 step. Bar flash-nya ketiga, keempat, dan full. Yang mana yang normal? Oh, ya. Di bracket berarti ya? Ya, di bracket. Oh. Bukan bracket. Motret, saya sering banget motret. Misalnya saya ngetes film. Satu pose itu bisa 3-4 kali jepret. Hanya untuk melihat perbandingan overnya berapa. Kayak gitu. Ya, itu ya. Tips. Salah satu tips sih. Harus rela mengorbanin satu roll atau dua roll untuk mengetahui karakter lensa pertama, karakter lensa, karakter kamera, karakter film. Ya betul, tapi itu dilakukan dari zaman dulu sih Mas. Awal-awal saya main analog saya lakukan itu. Ya. Permasalahannya adalah orang-orang yang sekarang ini kayak kita gitu yang masih baru-baru, setiap kali ganti film baru kayak eman-eman. Iya, eman-eman. Padahal nggak gitu ya harusnya. Sebenarnya mending eman-eman di awal daripada eman-eman di belakang. Kalau udah kayak gitu, kamu bakal nggak bakal pengen nyari kamera lagi, nggak bakal pengen nyari lensa lagi, karena udah nemu apa yang kamu inginkan kayak gitu. Oh. Makanya dari dulu saya pernah nyoba beberapa lensa, beberapa kamera, semua seri Nikon, akhirnya cuma satu yang bertahan.
karena itu yang paling nyaman. Harus coba dulu. Harus dicoba dulu. Iya. Percuma kita punya banyak kamera, punya banyak lensa, tapi tidak kita tidak berusaha menguasai apa yang kita punya kayak gitu. Itu tidak berlaku untuk cewek kan Mas? Berlaku juga. Oh, enggak juga. Mungkin itu dari saya dan Mas Adit, Mas Jarwo. Mungkin teman-teman yang lain ingin bertanya atau sharing atau apa? Boleh. Kalau kesah. Jadi ada hadiah dulu dari penanya pertama. Ayo, tanya lagi, ada lagi. Silakan Mas. Jadi, mungkin aku mau nambahin satu lagi. Jadi, ini mungkin terlalu, aku pengen rada jujur. Jadi kebanyakan yang sekarang itu, kalau aku lihat, dia kayak pakai analog itu serasa, karena tadi mungkin dia omong fotonya bagus gitu tone-nya. Itu kayak, pokoknya motret analog jebret gitu. Terus pose-nya itu kayak bangga banget gitu. Bener ya? Bener, ada fenomena gitu. Kalau ada, sih, kayak, sering terjadi. Jadi kalau foto yang di-upload di Instagram pakai kamera analog itu kayak bangga banget gitu. Terus padahal kalau foto yang sama pakai digital, mungkin nggak bakal di-upload itu Mas. Iya, betul. Jadi kayak ada nilai plus yang nambahin analog itu jadi lebih bagus dan kamu lebih bangga. Tapi menurutku sebenarnya bukan itu sih. Jadi mau analog atau digital, menurutku adalah kontennya. Iya. Jadi maksudnya fotonya itu sendiri gitu. Bukan berarti pakai analog terus jadi tambah ampuh atau apa. Jadi analog atau digital itu kayak pilihannya kita sendiri untuk senjata kita untuk memotret itu gitu. Jadi kayak jadi perdebatan ini kayak harusnya nggak perlu gitu. Jadi bisa jalan bareng gitu kan. Kira-kira kayak gitu sih yang mau. Kalau mungkin tanggapan dari saya atas apa yang disampaikan Mas Adit tadi, kenapa beberapa orang bangga, termasuk saya sih atau teman-teman dekat saya itu bangga dengan sebuah hasil dari kamera analog, karena prosesnya mungkin Mas, proses sebelum terciptanya gambar itu. Ketika saya salah satu juga fotografer yang digital. Ketika saya motret dengan digital, ya udah saya lihat previewnya. Saya bisa ngatur kontrasnya berapa, saturasinya berapa, di pixel style-nya. Sedangkan dengan kamera analog, kita tidak bisa. Kita hanya bisa bikin dia over atau bikin dia under. Nah, mungkin karena itu sih. Karena ada proses sebelum itu, sebelum gambarnya tercipta, gambar yang udah di-scan, dicuci di-scan, itu gambarnya bagus, ada proses di belakangnya. Mungkin karena itu sih, Mas. Jadi, bikin proses yang harus kamu tahu ya, misalnya iya, udah ada proses pemilihan film atau color itu harus kamu di set dari awal. Iya, gitu. Harus di set. Mau motret apa, filmnya apa? Pikirkan sebelum kita motret sebenarnya. Okay. Mungkin dari Mas Jarwo. Ya, Mas Jarwo. Dari saya. Sedikit pengalaman memang saya nggak tahu ya apa, seperti kayak yang baru ya. Nah, dari mana asalnya sih nggak tahu. Kalau dulu memang saya karena mungkin bosen dengan digital ya harus mencoba analog dulu tadi. Kemudian di sini memang banyak hal yang wah gila ini nggak bisa dibendung sepertinya. Arus bawahnya nggak bisa dibendung. Racunnya kuat. Ya, racunnya kuat. Ya, baiklah untuk kita bisa mengenal ini analog. Mungkin kalau sedikit saran, memang banyak kamera, saya termasuk orang yang, apa ya, ya kalau kamera ya, sering coba-coba. Memang kalau nggak coba susah juga ya. Susah karena punya karakter sendiri-sendiri setiap kamera dan kita mau seperti apa memang kadang ya, ketika mau potret seperti ini kan kita punya imajinasi yang berbeda-beda, punya referensi yang berbeda-beda. Ketika kita baca buku ya wah asik begini kan, kadang kita mau relasi sama tapi kadang kita nggak punya kamera.
mungkin ya mungkin kalau saya di kamera analog memang jarang sekali foto di atas shutter 500, speed 500 itu bisa jarang. Karena seringkali saya ketika saya proses film itu ya, banyak kalau sering lihat itu ada garis tipis itu rata-rata karena kamera. Secara 1000 itu kan kelihatan seperti sen sekali, sekali nggak bisa bening. Kalau di bawah 250 akan sangat bening. Kebanyakan begitu yang aku sering lihat di proses filmnya. Scan ya, pertama scan. Cucinya ya, ini bukan salah cucinya. Oh iya, cuci bisa juga. Cuman gini, ya kan yang penting apa? Ketika exposure kita tepat, itu akan baik-baik saja sih. Ya mungkin kalau proses cuci, kadang yang akan sangat pengaruh ketika apa aliran cairan itu ketika itu SOP-nya benar mungkin akan baik ya. Tapi kadang-kadang ya namanya human gitu. Ya, itu yang saya lihat seringnya kalau pecah-pecah itu memang ada yang sekarang tuh nggak sabar gitu. Karena sebenarnya menurut saya analog ya harus sabar, semuanya harus sabar. Gak bisa juga cairan ini kering, dipaksa kering itu akan menurutnya gak bagus. Ya lebih baik ya, kering dengan sebenarnya kering. Kebanyakan kan yang dipaksa ini. Maunya cepet, hasilnya bagus, murah, apalagi mas? Gak tahu. Malah gitu ya, saya dulu soalnya bisa satu minggu lebih baru dapat hasilnya 2 minggu. Ya kita harus sabar, ya rindu ya namanya. Ya itu yang paling asik dari analog ya. Kemudian di sini saya juga gak tahu kok pada cepet-cepet. Itu kebawa dari masa digital mas, yang karena butuh speed itu. Persis awalnya aku main analog soalnya kayak gitu. Gak sabaran terus komplain langsung hasilnya. Mas, ini ada banget sedikit tuh kayak rambut itu aku langsung komplain loh mas. Iya. Itu sampai sekarang sih aku ketawa kalau ngerasain kayak gitu. Jadi kayak kita oh iya dulu apa sih kayak gitu. Ada juga secara konteksnya itu profesional. Semua pakai Photoshop. Semua lab di dunia itu pakai Photoshop. Jadi setelah dia scan, kan biasanya banyak yang kalau scanningnya kurang bagus itu kan akan lihat itu biasa kalau yang laser keluar Photoshop di recover ya di recover sih. Cuman saya nggak tahu ketika di Indonesia bagaimana. Saya sendiri mencoba untuk seperti itu tapi kadang customernya nggak mau ya. Itu yang menjadi ya edukasi sih penting ya, karena mungkin teman-teman nggak pernah tahu kalau kamu ngirimin film keluar dicat foto LED di film LED itu yang harus biaya $28 satu rollnya, kalau 35 mili $40 dengan apa pengiriman 400 ribuan gitu mungkin itu ya, karena saya pernah melakukan saya. Jadi sebenarnya mahal film atau digital sih mas? Kalau itu saya sih habis foto langsung beri sih. Saya nggak ada lagi ini habis foto apa langsung. Tagih 6 juta aja, anjing ya. Kalau ngirim 6 roll gitu kan harusnya minimal 4 roll karena 1 kilo ya. Kalau nggak cuma 1 roll ya, mana emang harus minimal 4. Minimal 4, jadi baru dikirim. Ya itu bikin kiri sih. Ya. Kayak ya gitu. Tapi emang hasilnya ya akan terbayar ya. Itu awal-awal sih kalau digital terus main analog pasti ya gitu kayak keburu-buru terus emosinya awalnya aku sampai pindah-pindah lab semua tuh aku cobain cuma demi nyari yang perfect gitu. Itu kayak terus kayak enggak ada deh. Jadi aku mulai tone down terus mulai sadar gitu-gitu loh. Itu harus proses sendiri sih, jadi kayak main proses sebenarnya analog itu.
Oke, mungkin habis ini kita akan lanjut ke sesi sesi apa yuk? Pada nungguin nih sesi film. Ya sesi foto potret. Nanti akan ada beberapa model yang disediakan dengan beberapa spot. Tinggal dipilih mau di spot atas, bawah atau di bawah. Ada lubangnya nggak mas? Ada. Oh hadiahnya mas? Hadiahnya, oh banyak banget, tinggal pilih hadiahnya. Itu akan dilombakan sebenarnya, bukan dilombakan sih. Dipilih yang terbaik. Dipilih yang terbaik. Sama aja. Rencananya besok, itu kan kita fotohannya hari ini sama besok pagi di Kampung Code. Dan lanjut di hari Minggu itu ada, ya besok Minggu itu ada workshop develop sih. Kalau teman-teman ingin sekalian workshop di hari Minggu, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman mau filmnya belum habis misalnya, terus mau di develop tempat lain, nggak apa-apa. Di dalam ada berseleria. Itu developnya gratis mas yang workshop itu? Kok belum ada info nya? Ya, belum tanya yang tahu lagi. Maaf ya. Gak apa, penting datang aja teman-teman. Urusan duit, urusan belakangan. Iya. Penting dua roll pertama yang masuk ke dalam kaleng itu free. Dua roll pertama. Buat contoh soalnya. Satu kaleng dua. Berarti harus rebutan cepet-cepetan sampai. Harus cepet-cepetan. Cepet-cepetan ikutan gitu ya. Cepet-cepetan ngabisin kilo. Biar cepet-cepetan berhenti main analog. Boros. Gak, biar mungkin itu. Diracuni dan meracuni. Ya betul pasti. Sekali. Kalau aku meracuni diriku sendiri. Gitu ya mas. Meracuni diriku sendiri. Mungkin sebelum kita tutup ada yang mau bertanya? Tentang siapa modelnya mungkin? Atau tentang Mas Jarwo? Mas Adin, teman-teman ada yang ingin bertanya? Kalau nggak kita tutup nih. Solusi-solusinya. Udah ngebut modelnya mas. Udah teman-teman, sekian berbagi cerita dari Mas Adin dan Mas Jarwo. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya dan sampai bertemu di next sesi foto potret dengan kamera analog, sesi potret gadis. Terima kasih. Terima kasih. Dirangkai dalam lama rencananya. Cuman memang karena kita komunitas ya, kita pun berbeda banyak, berbeda orang, berbeda profesi, berbeda ya perbedaan itu terus nggak bisa menyatukan itu karena mungkin itu jangka waktu yang lama. Jadi ayo aku dorong bagaimana sampai proses dari awal kurasi cetak itu juga teman-teman yang lain yang sudah sampai ya cukup serius untuk membantu bagaimana rasanya kamera ini. Jadi cover itu enggak bukan sebuah singkatan kolaborasi bersama mungkin yang banyak orang yang cover itu kolaborasi juga tematiknya memang karena kita berangkat dari perbedaan dan waktu yang cukup sulit untuk mencari waktu ya karena punya kesibukan sendiri-sendiri gitu. Jadi menurutku kata-kata cover itu cukup pas lah untuk menamai tema pameran yang perdana ini dari yang akan berlangsung. Jadi cover itu kanannya sempat kan sebenarnya? Iya sempat ya. Ada sedikit kata-kata Jawa yang cukup menyentil saya ketika bertabrak. Iya. Jadi bagaimanapun ya, kalau bisa disempat-sempatkan nih kita harus pameran. Oke, siap-siap. Pak Ternun ya Mas ya.
Masihkah kau ingat sayang waktu kita berpacaran dulu ketika SMA? Dimana